السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعلي وزيرا من أهلي. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وافتح على الحاضرين فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Hormati Tuan Musi, Tuan Kuasa, Tuan Imam, Moga Syarak, Tuan Guru, Tuan Haji, Tuan Hajah, Muslimin, Muslimat, para hadirin, semoga kita semua dalam rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan, kita merafakkan syukur pada Allah dapat kita kumpul di pagi yang mulia lagi penuh dengan keberkatan. Syukur Allah panjangkan usia kita lagi, boleh menghirup udaranya, meneruskan kehidupan. Ramai di kalangan saudara-saudara kita yang dah pergi meninggalkan kita, bagaimana tadi disebut ya, haji jamaah pun dah tinggalkan kita. Tuan-tuan akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang kita nak bincangkan tentang tajuk yang diberikan kepada saya berkaitan dengan neraka. Sebelum sebut tentang neraka ni, bab neraka ni tuan-tuan dibincang dalam bab yang berkaitan dengan hari kiamat. Bab yang berkaitan dengan hari kiamat ini termasuk dalam bab rukun iman. Satu hari Nabi SAW didatangi oleh Malaikat Jibril AS dengan rupa manusia biasa. Beberapa persoalan ditanyakan kepada Nabi SAW. Salah satu daripadanya Nabi ditanya, Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kau beritakan kepada ku ataupun kepada kami, akhbirni, beritakan kepada aku apa itu iman. Lalu Nabi SAW jawab spontan, Al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Nabi kata iman tu ialah tu'minu billah, beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kemudiannya para malaikahnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan beriman dengan qada dan qadar. Jadi rukun iman yang kelima itu ialah beriman dengan hari kiamat. Bab hari kiamat ni tuan-tuan, panjang perbincangan berkaitan dengan hari kiamat. Bermula daripada kita mati, man mas faqad qamat qiyamatah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati maka sesungguhnya telah datang kiamat padanya. Jadi salah satu daripada tanda kiamat itu ialah kematian. Lepas mati kita dimandikan, dikafankan, disalatkan, dan kemudian dibawa ke kuburan. Tuan-tuan, mayat kita pun tak lama dalam rumah. Orang yang paling sayang pada kita pun tak suka dah mayat dalam rumah. Sebab dia akan membusuk. Tak ada orang pun nak simpan mayat kita, jasad kita dalam rumah ni tuan-tuan. Kalau kita sebagai seorang suami, isteri sayang kepada kita, sayang macam mana agak sayang pun, dia tetap, dia tak mau kita punya jasad kita nak simpan dalam rumah tuan-tuan. Betul kan? Kalau kita sebagai suami ada isteri, isteri kita pun kita kata dah cepatlah kita kubumikan.
Kita sebagai seorang ayah dan ibu meninggal, anak kita pun tak suka dah duduk dalam rumah tu. Orang-orang masyarakat semua pun, manusia pun, masing-masing kata cepat bumikan. Alasan kata tidak lain ialah dia nak kembali kepada Allah. Tapi sebenarnya jasad kita ni tuan-tuan memang tak boleh simpan lama dalam rumah. Sebab tu jasad kita ni tidak boleh kena air sebelum dikebumikan tuan-tuan ni. Sebab tu kalau ada berlakunya kematian, lahat tu disiapkan dulu. Kenapa disiapkan lahat dulu baru dimandikan? Sebab jasad kita ni bila dia kena air saja dia cepat pecah. Dia cepat pecah. Ha, siapa yang menguruskan jenazah, menguruskan kematian, dia tahulah bila jasad dia kena air saja dia cepat pecah dan dia cepat membusuk. Maka dan sebab itu tunggu lahat siap. Tanya, sekarang ni dah ada alat yang canggih, bukan tanya, SMS, WhatsApp, telefon, dah siap belum? Dah, baru dimandikan. Betulah. Lepas tu dimandi, siap terus kafan, solat, terus santai ke kubur dan kemudiannya dikebumikan di sana dan diletakkan di tanah. Bahawa kita ni asalnya daripada tanah dan kembali kepada tanah. Kemudiannya roh kita akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dibicarakan. Selepas daripada kematian, proses kematian dalam kubur, kita wajib beriman. Banyak perkara yang berkaitan dengan alam kubur yang Nabi SAW katakan bahawa kubur itu adalah taman daripada taman-taman syurga dan kawah daripada kawah api neraka. Bahkan sebelum seorang itu mati pun tuan-tuan, dalam keadaan sakaratul maut. Apa makna sakaratul maut? Sakaratul maut itu ialah mabuk ketika nak mati. Sakarat itu mabuk. Dia tak sama macam mabuk naik kapal terbang. Tak sama mabuk naik kapal laut. Tak sama macam mabuk duduk di atas kenderaan daratan. Mabuk nak mati ni tuan-tuan, satu yang sangat menyiksakan. Semua orang akan berlahapan dengan sakaratul maut. Nabi SAW sentiasa minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah mahawin alaiya sakarat. Ya Allah, kau bantulah aku ketika berhadapan dengan saat-saat kematian tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab dia mabuk sangat. Jadi masa kemabukan itu sebenarnya tuan-tuan ni, kita didatangi bermacam-macam dugaan. Sehingga yang terakhir sekali syaitan pun datang. Syaitan ni dia datang bukan masa kita nak mati je. Dah masuk dalam kubur pun dia datang supaya jangan menjawab apa-apa yang diajar oleh orang yang mengajar kepadanya. Dia masuk dalam kubur juga. Ada orang kata dia goda kita ni masa nak mati je. Masa nak mati dia goda atau tak goda? Apa sebab dia goda dia mati? Supaya kita jangan melafazkan kalimah-kalimah yang baik. Supaya kita jangan kembali kepada Allah Ta'ala dengan biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera dengan iman. Dia tak suka kita mati dengan iman. Lepas tu dia mengaku depan kita masa kita nak mati itu dengan macam-macam pengakuan, sehingga mengatakan bahawa dia pun sebagai Tuhan pun sanggup dia mengaku, supaya kita balik kepada Allah dengan kesesatan. Itu mabuk ketika nak mati. Sebab itu kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya kita selamat daripada kemabukan ketika nak mati. Jadi bila bincang tentang neraka ni, rupanya orang yang nak mati ni pun dia dah tahu di mana tempat dia. Sama ada tempat ni dalam neraka atau dalam syurga. Bagi orang yang baik, kematiannya itu malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala akan datang kepadanya dan kemudian diberitakan kepadanya bahawa tempat kamu adalah syurga. Dia pun gembira. Sebab tu orang yang meninggal ni, kalau dia meninggal tu, dia punya peluhnya terpercik di dahi dia. Dia dalam keadaan senyum. Kenapa? Sebab dah diberitakan kepadanya, ditunjukkan lembaran yang putih dan dia beritahu, ni tempat kamu ialah syurga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang dalam keadaan yang duduk dalam dunia ni dengan penuh dengan kederhakaan dan kemaksiatan yang tidak pun kembali kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat, ataupun orang yang kafir, yang memang asalnya kafir, ataupun orang yang Islam, mendatang padanya perkara-perkara yang berbak berosaknya iman. Sebelum dia mati, ditunjukkan lembaran yang hitam. Kemudiannya, tuan-tuan, bila tengok lembarannya, amalan yang buruk macam tu, dan tempatkan ni, tempatkan dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam keadaan yang kebimbangan, keresahan. Lepas tu saat-saat dia nak mati tersebut dalam keadaan yang dia bertarung dengan
perasaan yang takut sebab dah ditunjukkan padanya tempat maq'adahu, tempat tinggalnya itu neraka Allah tabaraka wa taala. Mukanya pucat dalam keadaan yang ketakutan. Jadi tuan-tuan ni, sebelum kita masuk dalam syurga ke neraka tu, masa saat kematian kita itulah saat-saat sakaratul maut itu, kita telah diperlihatkan di mana tempat duduk kita yang sebenar. Allahu akbar. Nah, itu dia. Jadi beriman dengan hari kiamat ni wajib. Jadi dalam proses kita kata apa, proses pendisiplinan ilmu tu, bila belajar ilmu tauhid ni, kita mula belajar tentang Allah, hadamkan betul-betul kepahaman kita tentang Allah Ta'ala tu, dalam mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengetahui segala ciptaannya, mengetahui segala nama-namanya, termasuk juga mengetahui akan sifat-sifatnya itu, daulah kita dikatakan orang yang mengenal akan Allah. Bila kita mengenal akan Allah Tabaraka wa Ta'ala, seluruh peribadatan kita itu diterima. Sebab kata Ibnu Amri, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak diterima ibadah kamu sekiranya kamu tidak kenal siapa Tuhan yang kamu sembah. Sebab itulah datang kata-kata di kalangan para ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu ialah kamu wajib mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Kenal Allah, beriman dengan Allah dan pada malaikatnya. Hadamkan betul kefahaman tentang makrifah akan malaikat. Kemudian kitab, fahamkan betul bagaimana keimanan kepada kitab. Dan berrasul, fahamkan betul bagaimana kefahaman kita, pengenalan makrifah akan rasul. Kemudiannya hari kiamat, fahamkan betul-betul tentang bagaimana yang dimaksudkan dengan hari kiamat itu. Para hadirin rahmati Allah tabaraka wa taala. Ah, itu dia ya. Jadi berhubung dengan hari kiamat ni, sebab itu tuan-tuan beriman tapi syahid dengan sepenuh keyakinan kepada kematian ni adalah sebahagian daripada beriman dengan hari kiamat. Ya. Yang mana kematian itu membawa hamba Allah menuju ke peringkat-peringkat kehidupan akhirat. Saat kematian, satu saat yang akan dialami setiap jiwa manusia. Dan beriman pada kematian berarti dan mengaku beberapa perkara. Jadi daripada kisah dahi kiamat itu tadi, maka daripada bermula dengan kematian itu tadi, sampailah kepada kita ni ke mana kita akan pergi. Sebab lepas daripada mati, kita akan berada di padang mahsyar. Bangkit daripada kubur pun satu masalah yang besar. Dalam kubur dah itulah. Kalau baik, okey. Cuma satu pesanan para ulama berdasarkan riwayat. Duduk dalam dunia ni tuan-tuan, dunia ni fana, binasa. Kenapa dunia ni dinamakan binasa? Sebab dunia ni adalah tempat yang sementara. Dan dunia ni sifat dia, dia adalah baharu. Baharu ini tuan-tuan adalah makhluk. Dan baharu ini dia akan binasa. Sebab itu alam ni dia baharu. Dia tidak baka, dia tidak kekal. Dinamakan fana. Maka setiap yang fana itu dia adalah baharu. Dan setiap yang baharu itu dia pasti akan binasa. Masalah kita, kita sebahagian daripada alam. Alam ciptakan alam, seluruh alam. Alam di atas, alam bawah, kanan dan kiri, depan dan belakang. Ada alam yang besar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit, menjadikan bumi tujuh-tujuh. Allah Ta'ala menjadikan lautan yang tujuh. Allah Ta'ala menjadikan syurga yang tujuh. Allah Ta'ala menjadikan neraka yang tujuh. Ada hadis yang lain mengatakan neraka yang apa, syurga yang lapan. Apa bukti syurga itu ada lapan? Satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW menganjurkan kita selepas berwuduk, kemudiannya kita pun membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, Tuhan jadikan aku orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahirin, jadikan aku orang yang bersih zahir dan batin, minta bersih. Wa ja'alni min ibadikas salihin, jadikan aku orang yang saleh yang baik-baik. Wa ja'alni min ibadikas salihin, subhanaka bihamdika subhanaka mahasinka wa bihamdika, si pujian bagi engkau. Asyhadu an la ilaha illa anta
Aku bersaksi kepada Tuhan melainkan engkau. Tiada zat yang wajib berwujud. Tiada zat yang wajib berwujud yang berhak disembah kecuali engkau, ya Allah. Astaghfiruka, aku minta ampun kepada engkau. Wa atubu ilaika, dan aku bertaubat kepada engkau. Rasulullah kata, siapa yang menyebut ini selepas daripada berwuduk, maka Rasulullah kata, Allah perintahkan dia masuk dalam syurga min aibabisya. Masuklah kamu daripada, masuklah kamu 8 pintu syurga ni daripada pintu mana yang kamu kendaki. Allahu Akbar. Ha, tu bukti bahawa syurga tu ada kata 7, ada kata 8. Ha, jadi tuan-tuan dan rahmati Allah tabaraka wa taala, lepas mati kemudiannya proses dalam kubur tu panjang. Sebab tu saya katakan tadi, kita mati je tuan-tuan. Kat dalam dunia ni kalau sakit kita boleh pergi hospital. Sakit sangat kan, lepas kita boleh pergi hospital, rawat, sembuh. Kita lapar kat dalam dunia ni, lapar, insyaAllah lah, lapar macam mana pun kita boleh makan, betul kan? Mengantuk sangat, boleh tidur. Dalam dunia ni kalau kita dalam keadaan kesusahan, akhirnya kita akan dapat juga ketenangan dan kesenangan. Sebab kata ulama, kata kita ni dalam dunia ni kita jangan risaulah. Kemarau yang panjang, pasti akan datang hujan. Hujan yang banyak, dia akan berhenti. Kepanasan yang berlautan, dia akan reda. Akan ditutup dengan awan tak lama lagi. Apa lagi? Dalam dunia ni, banjir yang besar, dia akan surut. Dan sakit yang amat sakit, dia akan sembuh. Dan akhir sekali kalau tidak sembuh, dia akan datang dengan kematian. Tapi dalam kubur tuan-tuan ni, dalam dunia ni ada sakit, ada sihat, ada senang, ada susah. Dalam kubur, kalau seorang tu berada dalam dunia ni dengan penuh kebaikan, hubungan baik dengan Allah tabaraka wa ta'ala, hablum minallah, bagus, sehinggalah dia meninggal dengan kematian yang baik, dalam kubur tu terus dia akan dapat kebaikan sampai dia kembali kepada Allah, bangkit daripada kubur tu. Kena ingat nikmat duduk dalam alam kubur itu dengan penuh dengan kenikmatan, duduk dalam taman daripada taman-taman syurga. Dalam dunia ada taman syurga, ada dua taman syurga dalam dunia. Pertama, duduk dalam majlis ilmu kan. Rasulullah kata kalau kamu bertemu dengan taman syurga, singgah. Rasulullah kata, sahabat tanya, Rasulullah, taman syurga tu bagaimana? Rasulullah kata, duduk dalam majlis-majlis ilmu ni, duduk dalam majlis ilmu tu, tak duduk dalam taman-taman syurga. Ha, tuan-tuan ni. Yang kedua, taman syurga tu di mana? Dekat Madinah. Nabi kata, wa baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dengan mimbarku ada taman daripada taman-taman syurga. Itulah raudah itu merupakan masjid yang pertama selepas Nabi yang salam singgah di Quba dalam peristiwa hijrah, mendirikan masjid yang pertama. La masjidun usisa ala taqwa min awal yawmin ahaku antakuma fi. Masjid yang pertama didirikan ialah masjid Quba. Masjid apa? Betul eh? Masjid Quba. Siapa yang datang kepadanya itu dengan berwuduk, seolah-olah dia mendapat pahala haji dan umrah. Dan kemudian Rasulullah meneruskan perjalanan, baru bina masjid yang berikutnya itu, mempersaudarakan orang Islam, Muhajir dan Ansar, kemudian bina satu lagi masjid. Itu namakan Masjid Nabawi, yang asasnya tu itulah raudah Nabi. Sebelahnya rumah Nabi. Dan kat rumah itulah kemudiannya Rasulullah wafat, dikebumikan di situ. Abu Bakar wafat berada di kaki Rasulullah. Umar wafat berada di kaki Umar, Abu Bakar. Tiga deritan tersebut. Dan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu salam yang Nabi sayang bernama Aisyah radhiyallahu anha, Humaira, ketika gelaran sama dengan Nabi, wafatnya dia tak dikebumikan di situ. Wafatnya Umar, wafatnya ayahnya masih dalam rumah. Wafatnya Abu Bakar sebab dia ayah dia masih dalam rumah tu. Wafatnya Umar, dia buat satu binting, dia buat satu tirai. Sebab dia kata, ini bukan mahram aku. Walaupun telah meninggal, sedangkan tak ada kena-kena apa pun, dalam kubur dibuatkan tirai. Bila meninggalnya, wafatnya apa ni, Aisyah radhiyallahu anha, tidak dikebumikan di situ. Ada satu kosong lagi. Yang kosong itu untuk siapa nak tinggal kat situ?
Agak-agak siapa ada yang berhajat nak duduk dalam? Sebab setiap kali kita bila kita pergi ke Mekah Madinah, kalau sampai di Madinah, semua kita akan ingatkan kepada jamaah. Tentara perempuan, berniatlah supaya kita meninggal di Madinah, ya. Sunnah. Saya ketika beritahu dengan jamaah, semua kita dah sampai Madinah ni, nak sampai kita berniat supaya kita dapat meninggal di Madinah. Ustaz ni, dia kata orang pergi umrah ni nak balik, so ingat nak mati pula. Sunnah. Semalam saya mengajar dekat Pasir Putih. Oh, jauh Pasir Putih ni tuan. Pasir Putih Bacang ke Pasir Putih Kelantan. Kalau Pasir Putih Kelantan tak sampai lagi pagi ni. Ya tak? Sebelum perjalanan-perjalanan tu, situ Ustaz pun, Ustaz, dah sampai mana? Saya kata, saya masih majasin. InsyaAllah saya akan sampai Maghrib. Dia kata, Ustaz, ada saudara kita pergi umrah ni, sekarang berada kat Madinah, dia dah sakit tenat. Nanti lepas daripada majlis kuliah, tasawuf, kita minta Ustaz buat sembahyang hajat bersama-sama, minta supaya dia mudah kalau sakit macam mana kan. Pasir Putih ni tuan-tuan, saya mengajar tasawuf, Habib mengajar tasawuf, sebelum Isyak kita baca Ratibul Atas Abdul Rahman Al-Atas. Itu Ratibul Atas ni bagus dibaca, ratib yang sangat barakah. Abdul Rahman Al-Atas, Umar Abdul Rahman Al-Atas ni, dia punya kehebatan dia, nampak keauliaan dia itu masih dalam perut ibunya, masih bayi lagi, dia bersin dalam perut mak dia. Hashim, hebat. Sebab tu dia makan atas. Umar Abdul Rahman yang bersin dalam perut mak dia. Ha, tu dia. Lepas tu sembahyang syak, lepas tu sembahyang hajat. Habis sembahyang hajat, dalam beberapa ketika, dapat berita meninggalnya sedara tu di Madinah. Tuan-tuan. Jadi kita niat nak meninggal dekat Madinah, kita takkan ditanamkan dekat dalam bersama dengan Nabi, tak. Mana-manalah dekat bakik tu, dinamakan bakik tu sebab tanahnya lembut. Siapa saya meninggal akan dikuburkan situ. Habis ni yang satu lagi sebelah daripada Rasulullah, Umar, Abu Bakar dan Umar ni, satu lagi kosong ni, siapa punya kubur yang akan ditempatkan di situ? Para ulama mengatakan ialah kubur Nabi Isa. Nabi Isa dia akan turun di akhir zaman nanti. Dia turun dekat mana? Di Syria, daripada menara putih turun. Masa itu kemudiannya iqamah, diiqamahkan habis azan. Kemudian lalu apabila dia turun tu, semua kenal dia. Oh, ini Nabi Isa. Ajak dan pelawa dia untuk sembahyang, dan kemudian menjadi imam, mengimamkan jamaah. Isa kata, tak, saya dah berlalu masa saya. Sekarang saya berada dalam zaman umat Muhammad SAW. Muhammad ini punya kemuliaan yang hebat. Lalu Isa ikut di belakang, dan kemudiannya diimamkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup terus, dan kemudiannya sempat berkahwin dengan umat Nabi Muhammad. Dalam i'tikad Ahlus Sunnah mengatakan sempat melahirkan anak. Lepas tu sampai penghujung kehidupan nanti, bawa kemakmuran selama beberapa tahun, kemudian membunuh Dajjal dan sebagainya, kemudian dia meninggal, dikebumikan dalam makam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi sahib baraka wasallam. Jadi saya nak katakan bahawa duduk dalam dunia, kalau kita baik, dalam kubur tu kita berada dalam taman-taman syurga, sedap, seronok. Sehingga kita berada dalam kubur, masuk je tu, soalan-soalan tuan-tuan masuk kan dalam tu. Kita kena cuba gambarkan macam mana kita akan masuk dalam kubur tuan-tuan ni. Kemudian dia, kita dimasukkan tu dalam lahat. Lahat ni pun banyak macam-macam. Ada lahat tepi, lahat tengah, ada dalam keranda. Ada yang tak ada lahat, tak ada kubur, meletup di udara, bersepai bersama dengan udara, tapi ada dia punya barzakh dia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada barzakh dia. Barzakh tu adalah persempadan di antara dunia dengan alam akhirat. Meninggal di dalam lautan, bersepai bersama dengan air, ada barzakh dia, ada barzakh dia. Walaupun kita tak tahu di mana kubur dia. Orang pergi umrah, pergi haji kan, dulu naik kapal,
berminggu-minggu baru sampai. Sampai di Jeddah. Jeddah itu satu lautan dan sebagainya. Kemudian masuk semula ke Mekah. Kalau meninggal orang Islam, orang kita yang meninggal dalam perjalanan pemusafiran, pengembaraan untuk mengerjakan umrah ataupun haji, masa meninggal dia tetap juga dimandikan, dikafankan, disalatkan, dan kemudian dikebumikan kat mana? Takkan nak kebumikan dalam kapal? Tak. Dalam kapal tak ada kubur. Macam mana caranya? Caranya ialah diikat ke atas tu, dalam laut tu. Kemudiannya diletakkan pada tubuhnya itu sesuatu yang berat. Lepas tu diterjunkan ke dalam laut. Tum. Temus terus masuk dalam air. Kenapa diletakkan benda yang berat tu? Supaya mayat cepat sampai ke dasar. Supaya tidak disambar oleh ikan. Tapi dah memang dia tetap berada dalam tu. Kalau ada ikan yang nampak, besar ni, sedap makan kan. Dia akan sambar, sap tu semakan. Jadi kita mungkin mati dalam perut ikan. Dimamah oleh apa. Kalau sampai ke dasar-dasar lah. Itulah tempat kita. Tak ada orang datang tengok pergi mana nak cari. Mana kubur bapak tatuk ke, tak jumpa. Tapi barzah tetap ada barzah. Itu min waraihim barzahun ila yawmi yub'atsun. Maka masuk je dalam barzah tu. Alam barzah ni lebih luas daripada alam dunia. Lebih luas daripada alam dunia. Ganek. Maka bila kita berada dalam tu, persoalan yang akan ditanya berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, kenabian. Dia tak ada tanya dulu kat dalam dunia, kau punya perniagaan kau banyak. Dia tak tanya tentang itu nanti. Ketika perhitungan amal nanti. Dia tak tanya kepandaian kita, komputer ke, pandai main apa ni, handphone macam mana canggih. Dia tak tanya. Dia akan tanya, siapa Tuhan kamu? Dapat tak jawab? Kalau dapat jawab, okey, selamat. Kemudian dia akan tanya apa? Ni dekat depan kamu ni siapa? Man hadzal rajul? Siapa lelaki yang berada di hadapan kamu? Oh, yang baik dia kata, hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia kata ni nabi yang salam, Allah perintahkan malaikat, kau bukakan lorong, luaskan kuburnya sarjana mata memandang. Bukakan satu lorong, masukkan nikmat-nikmat syurga tu masuk dalam kubur tu, tu dalam alam barzah. Udara yang nyaman, kenikmatan. Itu dia katakan raudhatun min riyadil jannah, taman berada dalam taman, dalam taman-taman syurga. Belum masuk syurga, belum. Belum masuk syurga. Tapi kenikmatan-kenikmatan syurga itu dimasukkan ke dalam alam barzah ini. Tadi mendapatlah kita kenikmatan duduk di alam barzah, selesa, tenang. Sebab kita dah dengan amal, kita dah penat. Orang yang penat duduk dalam dunia ini dengan amal ibadah, dia akan rehat. Sebab tu ada orang-orang yang saleh kata, dalam kehidupan dalam dunia ini, orang kata dah lah rehat lah. Gitu kan? Tak ada. Kita rehat kita nanti bila kita mati. Ha, nampak? Rehat dalam taman, daripada taman-taman syurga. Tok Guru orang alim. Saya ingat dulu Tok Guru ni Aziz. Kenapa lah Tok Guru ni sampai macam ni pun tak habis-habis nak berdakwah apa semua. Tak apa, penat dulu dalam dunia. Besok bila mati, rehat dalam kubur. Rehat dalam kubur tu apa? Dapat nikmat. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah bagi. Tapi tuan-tuan, sekiranya kita dalam dunia ni, kita tak jaga hubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudiannya kita dalam keadaan lara, kesibukan dunia yang melalaikan kita. Yang dikatakan lahun wala'ibun, kan? Permainan, senda gurau, melalaikan. Lalu kita pun kemudiannya mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, penuh dengan kemaksiatan dan derhaka. Mati kita duduk dalam kubur, dia akan tanya tentang persoalan dengan hubungan dengan Allah. Kalau tak dapat jawab, menyebabkan kita tersiksa. Tanya, man hadzal rajul, siapa lelaki yang berada di depan kamu? Nampakkan wajah Rasulullah. Dia pun, dia kata macam tu. Dia tak dapat nak jawab. Sebab dengan Rasulullah pun dia tak ambil berat tentang sunnah-sunnah. Sunnah yang wajib, sunnah yang sunat. Kalau yang wajib pun dapat jaga pun, insyaAllah selamat. Kita hidup dalam dunia ni, buat yang wajib je, kita boleh selamat, kita tak dosa. Walaupun tak buat yang sunat.
Ada sunnah itu sunnah yang wajib. Salat yang wajib itu sunnah yang wajib. Berpuasa pada bulan Ramadan itu sunnah yang wajib. Mengeluarkan zakat, mengerjakan ibadah haji dan umrah yang wajib, menjalankan kewajipan-kewajipan yang dianjurkan, suami dengan kewajipan dia, isteri dengan kewajipan dia, anak dengan anak, guru dengan kewajipan dia, murid dengan kewajipan dia. Jalankan kewajipan, dia tak buat sunat, dia selamat, dia tak berdosa, masih boleh masuk dalam syurga. Sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tak ada buat apa pun, saya buat yang wajib je, boleh tak saya masuk syurga?" Rasulullah kata, "Boleh, dengan syarat engkau tidak mengerjakan maksiat." Ha, jadi. Tapi yang masalah besar hari ini, orang banyak buat yang sunat tapi mengabaikan yang wajib. Ini dosa. Ha, tuan-tuan. Sunat banyak buat, semua nak buat. Sunat-sunat semua buat. Kalau sembahyang-sembahyang macam arak, tapi yang kewajipan ni diabai, bahaya. Tapi kalau tuan-tuan buat yang wajib, salah. Jadi kehidupan dalam dunia ni bila baik dapat kebaikan, bila tak baik tak sempat bertaubat, masuk dalam kubur, tanya siapa ni, dia tak dapat jawab. Lalu tuan-tuan, Allah perintahkan supaya kubur tu himpit dia. Orang yang baik tadi pun dihimpit kubur. Semua orang akan menerima himpitan kubur, tapi himpitan kubur ni berbeza. Orang baik dihimpit seperti ibu memeluk anak, macam mana mak peluk kan, sayang kat kau dia tu kan. Kita pun peluk mak, merindu kat mak. Macam itulah pelukkan kubur kepada orang yang baik, seperti ibu memeluk anaknya. Tengok macam mana anak yang dipeluk oleh ibunya, penuh kasih sayang kan. Kemudian orang yang tak baik ni, saya guru saya menunjukkan macam mana ketika mengaji hadis, orang yang dihimpit dengan kubur ni, rupanya kubur ni kita masuk je, pap, macam tu tuan-tuan ni, kubur dihimpit. Sehinggalah guru saya mengaji hadis dengan guru, ditunjukkan macam ni. Rasulullah tunjukkan bersilang kita pun telang rusuk dalam kubur, dihimpit macam ni, prak 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 prak, macam tu. Ini dalam kubur betul cerita tuan-tuan. Saya tak pernah lah tengok, tapi kita mengaji hadis kan. Mengaji hadis macam tu, guru kami tunjukkan. Ha, kau tengok dia kata macam mana bersilang tulang rusuk kita dalam alam barzakh. Lepas tu dia katakan tebuk lorong daripada neraka. Syurga dah ada tak? Dah. Syurga ni makhluk Allah cipta, kemudian dah ada tak syurga? Dah. Di mana syurga tersebut? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'inda jannatil ma'wa. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, bulan Rejab 27, masyhur lama kata berlakunya Isra' dan Mi'raj kan. Malam Isra' Mi'raj, tuan-tuan jangan lupa, malam tu doa mustajab. Para ulama, ahli-ahli orang salih, dia ada munajat malam sampai malam 27. Allahumma inni as'aluka bi asral muhibbin wa bi khalwati allati khassasta bihi sayyidil muslimin. Berkati Isra 27 Rajab, 27 Rajab tu, maka munajat kepada Allah Taala malam tu, malam yang mulia. Maka Nabi dah bermakah sampai ke Madinah. Subhanallazi asra bi 'abdi laila minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ada perkataan Masjidil Haram, ada perkataan Masjidil Aqsa. Sekarang Masjidil Haram dia tak boleh masuk, tawaf pun tak boleh. Pasal apa? Allah hantar adanya tentera dia coronavirus kan. Saya ngajar malam tadi dekat Masjid Ubudiyah. Ni Masjid Ubaidillah kan. Ubudiyah dekat Masjid dekat Aikro. Malam tadi saya kuliah bulanan. Habis je Ustaz, saya boleh umrah. Tak dapat pergi tawaf Ustaz. Saya sembahyang ke atas je tu. Tengok. Allah hantar tentera dia tu sampai orang tak boleh tawaf. Macam tu sekali tuan-tuan. Ha, jadi tuan-tuan rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka bila seorang itu dia mati ni tadi, kemudiannya dihimpit kuburnya itu, kemudiannya dibuat satu lorong. Allah kata bukakan satu lorong tu, maka lorong daripada neraka tu dibuka, masuk dekat dalam kubur tu. Apa dia? Kepanasan-kepanasan neraka tu, walaupun belum masuk neraka, kepanasan-kepanasan api neraka itu dibawa masuk dekat dalam kubur kita.
dalam kubur. Ada riwayat yang lain yang sebenarnya saya baca dalam hadis mengatakan bahawa bila tak dapat saja menjawab tentang Rasul itu sebagai Rasul kita, maka satu kod, tuan-tuan ada kod kan, dia celup dekat dalam minyak tar tu. Minyak tar neraka yang pandai dicelup, dipakaikan kepada ahli kubur, maka melolong-lolonglah dalam neraka. Jadi tuan-tuan, berada dalam neraka dah dihimpit, berada dalam kubur dihimpit, dipakaikan dengan pakaian daripada minyak tar yang sangat panas. Kemudian tak cukup dengan itu lagi, dalam kubur ni tadi ada api tu, api. Dalam kubur ni tadi ada kala jengking dan sebagainya. Jadi itu siksaan. Maka berterusanlah siksaan dalam kubur itu tadi, tak ada masa rehat sampai hari dibangkitkan. Kalau dia baik, mendapatlah kebaikan dalam kubur itu. Kenikmatan itu tak pernah pun terlepas, terus sampai hari dibangkitkan. Sebab itu adanya kawah-kawah neraka, taman-taman-taman syurga. Jadi syurga itu kat mana? Walaupun dalam kubur tadi belum syurga yang sebenar, maka dalam Isra' Mi'raj itu terus sampai ke Palestin. Palestin, Rasulullah naik bersama dengan Buraq tu, terus menjelajah ni habis semua ni. Wassama'i dhatil buruj, dengan planet-planet semua Rasulullah, walaupun di waktu malam, matahari, bulan dan bintang, lepas habis semua sampai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Kita pun tak tahu di mana batasan-batasan dia. Ada sebagian ulama-ulama tafsir mengatakan langit pertama dia buat sekian, itu wallahu'alam. Serahkan kepada Allah lebih baik. Tapi Rasulullah dapat menjelajah, mengembara semua Rasulullah lihat. Linuriyahu min ayatina, sebagai perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah tabaraka taala sami', Maha mendengar lagi Maha melihat. Sampai pada lapisan yang ketujuh, kata Nabi Allah Ibrahim kan, Nabi Ibrahim dia bersandar tau, sandar kan? Sandar dekat mana? Dekat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tu disentang dengan Kaabah di bawah. Tang. Sekiranya batu dibaling daripada Baitul Ma'mur tu, dia memang jatuh di atas Kaabah. Maka di bawah itu tawafnya para nabi, para rasul, orang saleh. Di ke atas itu tawafnya malaikat Allah Ta'ala. Setiap waktu 70,000 tawaf. Daripada mula Allah Ta'ala menjadikan makhluk ini, malaikat terus 70,000 sampai hari kiamat. Maka Nabi Allah Ibrahim AS sambut Nabi. Di atas kepalanya ada uban kerana memikirkan tentang umat. Nabi Allah Muhammad SAW ni disambut oleh Nabi Allah Ibrahim dengan mengatakan, wahai anakku. Wah, hebat. Wahai anakku. Dia kata, engkau akan menjelajah ke atas, kau akan bertemu dengan syurga. Ingat, syurga tu dia punya tanahnya lembut, airnya sedap diminum walaupun ada yang tawar. Maka dia kata, jangan kamu lupa memperbanyakkanlah tanaman-tanaman syurga supaya syurga kamu ternampak hiasannya cantik. Apa dia? Nabi Ibrahim kata, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimah ini disebut dengan kalimah baqiyatus salihat. Kalau orang tanya apa kalimah baqiyatus salihat, kalimah baqiyatus salihat empat: subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dihimpunkan dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan, ada riwayat yang lain Nabi Ibrahim sebut dengan wala haula wala quwata illa billah. Riwayat lain menambah al-aliyyil azim. Ini kalimah bah kita salihat ni Ibrahim bagi tahu tu syurga. Rupanya syurga ni walaqad ra'ahu nazratan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Jadi Nabi yang salam melihat Jibril dengan rupa yang asal lagi sekali. Sekali yang pertama lihat dekat mana? Setelah Nabi berada di Gua Hira, turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi turun tengok ufuk langit, kemudian dia mendengar suara kata, "Ya Muhammad, ana Jibril."
Dan tengok Jibril, ya Allah, bukan main besarnya Jibril AS dengan rupa yang asal, menggigil Nabi balik sampai rumah. Zammiluni zammilun, kau selimutkan aku selimut. Khadijah selimutkan Nabi, bagi perangsang pada Nabi. Kali yang kedua Rasulullah melihat Jibril dengan rupa yang asal ni ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha, lapisan yang ke-8. Habis lapisan yang ke-7, apa ni, langit, naik ke atas sampai lapisan yang ke-8 tu, namanya Sidratul Muntaha. Sidrah tu pohon bidara yang tidak berduri. Pohon bidara dekat dalam dunia berduri. Kalau orang kena gangguan syaitan, jin dan sebagainya kan, ambil daun bidara tu, 7 helai, ramah-ramah tumbuk. Lepas tu masukkan dalam air, mandi air biasa, lepas tu dimandikan dengan air bidara. InsyaAllah jin kat dalamnya bertendang semua tu kan, dia akan rasa gelisah, dia keluar daripada tubuh orang. Itu namanya sidrah. Sidratul Muntaha lapisan yang ke-7 tu, malaikat Jibril sampai dekat situ, Rasulullah dapat melihat syurga tu. Taman syurga yang hebat. Jadi syurga tu ke atas, dia punya nikmat dia tu dah dimasukkan ke dalam kubur, ditebukkan untuk orang yang duduk dalam kubur dalam keadaan yang beriman, beribadah, bersusah payah. Sebab syurga itu dilingkari dengan perkara yang susah payah. Kena bangun malam nak dapat syurga kan. Allah kata, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Sebagai waktu malam bangun tahajud, maka Tuhan akan bangkitkan kamu nanti, diletakkan pada makam yang terbaik. Nak hebat bangun malam. Bangun malam ni bukan senang tuan-tuan ni. Bangun nak bangun, oh matahari. Tak payah bangun lah, dia tidur sebelah. Kita kalau sebagai suami isteri tarik, tak apa. Kita nak sembahyang tak ada masalah, tak berdosa. Tapi kalau isteri yang nak bangun malam, kemudian tanpa izin kita, dia tak boleh sembahyang. Dia tak boleh sembahyang, dia tak boleh puasa kalau tanpa izin kita. Kalau isteri bangun, kita tarik, okey, duduklah sebelah abang. Tak payahlah sembahyang, dia tetap dapat pahala. Sebab isteri dia menemani kita di waktu malam, kedinginan malam, keheningan malam kan. Lalu dia menemani kita, dia tetap ada pahala. Ataupun sama-sama bangun, jom kita sama-sama bangun, kita badah waktu malam. Ni malam nak bangun ni bukan satu perkara yang mudah. Dengan mengantuknya, dengan sejuknya, dengan penatnya, tiba-tiba dia bersusah payah bangun. Allah bagikan dia syurga yang hebat. Ketika saat panas yang amat sangat panas, dia berpuasa, termasuk puasa Rajab. Ada tak berkaitan dengan puasa Rajab orang masuk syurga? Kata Ibnu Abi Kilabah, orang tabi'in yang bertemu dengan Nabi, dia tak jumpa dengan Rasul. Dia kata, "Inna fil jannati qasrun li ahli Rajab." Dalam syurga tu ada istana yang diberikan kepada orang yang berpuasa dalam bulan Rajab. Dan dalam syurga tu ada air yang mengalir. Untuk siapa? Untuk orang yang berpuasa Rajab, dia akan dapat minum air sungai Rajab. Air sungai Rajab dalam hadis mensifatkan lebih putih daripada air susu, lebih sedap daripada air madu. Daripada madu, sedap. Jadi tuan-tuan, syurga tu ada kat atas. Lalu orang kata, neraka kat mana? Orang kata, sebagian mengatakan neraka kat bawah. Lalu tengok bumi kita ni sepia tu. Dalam bumi tu, macam kita tebuk, bumi ni sebenarnya dulu langit dengan bumi dia bercantum. Allah pisahkan dia. Bila Allah pisahkan dia, langit dengan langit, bumi dengan langit, bumi. Sebab tu bila berlakunya Isra dan Mi'raj, kenapa langit, kenapa naik Nabi naik ke langit? Sebab langit tu berdoa. Bumi dengan langit berbalah. Dia ada Baitul Ma'mur, dia ada Kaabah, dia ada bintang-bintang, dia ada lautan, dia ada macam-macam. Bawah kata ada tumbuh-tumbuhan. Last kali bumi kata, "Saya ada Muhammad, engkau ada apa?" Sedihlah langit. "Ya Rab, anta tujibul mudtara idza da'a wa ana ajistu an jawabil ard fa as'aluka ya Rab an tus'ida Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa atasharrafu bih kama tasharrafat al ard bi jamali wa iftakhars bihi al ard."
Langit doa Tuhan, sebab dulu dia bercantum. Langit bumi dulu bercantum. Allah pisahkan dia. Langit dengan kerajaannya yang Allah uruskan, bumi dengan kerajaan yang Allah uruskan. Bila langit tak ada Nabi, Muhammad saja dekat bumi, langit sedih. Tuhan, engkau Tuhan yang pernahkan doa anak ajis tu, anda jawab, aku sedih sebab bumi kata dia ada Muhammad. Aku tak. Fa'as'aluka Tuhan, aku mohon pada engkau, antus aida Muhammad, bawalah sejak Muhammad naik ke atas. Fa'ata'asyarrafu bih, supaya aku dapat kemuliaan dengan kemuliaan Muhammad datang sekejap pada aku. Itu sebab berlaku hari, berlaku Isra' Mi'raj. Kerana langit minta, Allah bawa cepat. Jumpa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bertempat. Tapi nak ceritakan proses perjalanan naik sampailah lapisan Sidratul Muntaha itu. Malaikat juga kata, Muhammad cukup. Aku tak boleh melangkah lagi naik ke atas untuk sampai ke mustawa. Kalau aku melangkah sekali lagi, setapak lagi, tubuh aku akan terbakar, kata Jibril. Rasulullah punya kemuliaan, Rasulullah tu naik, dia bawa lagi malaikat yang di atas dekat mustawa sampai ke arasy Allah tabaraka wa taala. Sampai di arasy Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Tapi jangan kita gambar Tuhan sedang duduk lepak-lepak, tak boleh. Ahlus Sunnah Jamaah tak benarkan. Nanti kita menyatakan Allah Ta'ala bertempat. Allah Ta'ala tidak berjihah. Depan tidak, belakang tidak, kanan tidak, kiri tidak. Keliling semua tak. Sebab tempat semua ciptaan Allah. Masa Allah cipta, semua makhluk. Tadi tak boleh samakan makhluk dengan Allah. Tak boleh. Serahkan pada Allah yang layak bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kan? Barulah ceritakan tentang apa itu pertemuan dengan Allah. Sampai dalam sembahyang kita membetahid dan sebagainya. Kesimpulan dia tuan-tuan, ini kalau cerita tak habis ni. Berapa ustaz nak berhenti ni? Orang dah siap dah minum kat belakang tu. Cerita neraka pun tak habis lagi. Ini baru cerita sifat-sifat neraka je. Jadi kesimpulan dia saya nak beritahu, kalau ada masa kita akan jumpa lagi nanti ya. Kita sambung. Bermakna tuan-tuan, pertemuan pada pagi ni nak beritahu, nak cerita tentang neraka syurga ni, kita kena buka bab berkaitan dengan hari kiamat dulu. Baru nampak proses dia. Ni apa, ni apa, lepas ni macam mana, lepas ni macam mana. Jadi kita berada dalam kehidupan kita ni, banyak-banyaklah minta pada Allah. Allahumma ajirni minan nar, kan? Tuhan, kau selamatkan aku daripada neraka. Allahumma inna nas'aluka radhaka wal jannah, Tuhan, as'aluka ridha, aku minta ridha engkau, al-jannah dan syurga. Wa na'udzubika wa a'udzubika kulina engkau min sakhatika wan nar, daripada kemurkaan engkau dan daripada neraka. Sebab neraka tu api, dia bukan cahaya macam ni, dia api, api betul-betul. Jadi bila kita minta pada Tuhan, Tuhan, aku minta jauh neraka. Neraka kata apa? Engkau akan selamat daripada aku, dalam hadis kata. Sebutlah kepada Allah Ta'ala, Tuhan, saya minta berlindung daripada neraka engkau. Neraka jawab, engkau akan selamat daripada kedahsyatan aku. Allahu Akbar. Oleh itu tuan-tuan dan puan rahmati Allah, marilah kita terus tuan-tuan doa kepada Allah, minta istiqamah supaya terus dapat reti masjid, pergi surau, pergi kuliah-kuliah agama, minta kepada Ta'ala, minta sihat selamat, panjang umur dalam kebaikan, ketakwaan, dapat ibadah kepada Allah. Persiapkan diri, al-kaisu man dana nafsa, orang yang cerdik itu siasa persiapkan diri, sebab kita tak lama lagi kita akan mati. Tengok muka-muka kat depan ni semua tak lama ni. Saya pun dah 51. Tak lama. Tapi tuan-tuan, jangan takut. Bila kita buat persiapan, kita akan balik biqalbin salim dengan hadis masyah dengan iman. Wallahu alam. Jumpa lagi tuan-tuan akan datang. Cikgu Mak Isikin salam. Dia ada dekat Pulau Pinang ni. Dia tak sempat balik. Ada urusan di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Guru saya kata, lepas bercakap, lepas berbual, lepas dengar kuliah, duduk sembang-sembang dengan kawan-kawan, dah bercakap-cakap banyak, guru saya kata, baca tasbih kifarah, jangan lupa. Berapa banyak dosa kau, Allah akan ampunkan setelah kau baca tasbih kifarah. Wallahu a'lam, insyaallah.